Aduh, sorry ya. Duh, Karin, Karin. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Selamat datang lagi ke channel aku, channel Syahizal Mak Rajab. Okey, terima kasih kerana kembali ke channel aku, channel Syahizal Mak Rajab. Kepada korang yang belum lagi subscribe, aku mohon untuk subscribe channel aku ni. Dan yang dah subscribe tu, aku ucapkan terima kasih banyak lah. Jadi, seperti mana yang korang nampak aku pegang ni, okay, hari ni aku nak buat video berkenaan dengan okay, Mi Box. So, ini adalah Mi Box, aku punya remote. Jadi, sekarang ni aku ada masalah berkenaan dengan Mi Box aku. Bukan pada Mi Box, tapi kepada TV aku ni. So, ni adalah TV aku, jenama Toshiba lah. So, kalau korang tengok kat situ, tak ada... tiada isyarat. Okey, tiada isyarat. Okey, aku dah buat beberapa troubleshoot sikitlah berkenaan dengan TV ni. Dan aku dah tukar HDMI. Beberapa HDMI dan aku dah cuba semua apa nama ni HDMI dia. Dia ada 3 HDMI socket, ada 3 HDMI dan tiga-tiga semua tak berfungsi lah. Dan apa nama, aku syak kemungkinan HDMI tu rosak lah kat dalam kan. Jadi aku ada survey juga dia punya cara nak betulkan tu. Mungkin kita kena tukar board lah, aku kena tukar board dia. Dan board dia harga dia paling murah yang aku jumpa adalah 180 tapi tak ada stok. Dan ada juga yang jual RM220 lah tapi second hand. Harga dia RM220 dan aku rasa macam agak mahal jugalah untuk tukar. Jadi jadi aku buat keputusan untuk cuba gunakan soket RGB yang dekat belakang tu. Ada satu soket RGB aku dah test dan soket RGB tu berfungsi. Dan hari ni kita akan gunakan soket RGB tu. So aku dah belikan converter. Oleh kerana Mi Box ni, so ni Mi Box aku. Oleh kerana, so kita buka dulu lah. Kita tengok Mi Box ni. Okay, Mi Box dia punya soket adalah HDMI je, bukan RGB. Jadi aku beli satu converter untuk daripada HDMI ke RGB lah, supaya aku boleh sambungkan terus ke RGB punya soket TV ni. Okay, jom. Okay guys, aku ada order converter ni HDMI kepada VGA. Aku order semalam eh. Oh, hari Jumaat. Aku order hari Jumaat. Dan hari ni dia sampai. Hari ni hari Ahad. So, dia ambil masa dalam 2 hari je. So, kita akan gunakan apa ni, converter ni cucuk kepada kita punya Mi Box. Dan aku ada beli satu kabel ni, 1.5 meter RGB kabel ni. Dan kita akan sambungkan RGB kabel ni terus ke kita punya TV nantilah. Kedua-dua ni berharga dalam RM4 lebih ya. RM4 dalam ikut termasuk pos dalam RM16 something lah. So RM16 lebih berbanding dengan kita nak tukar harga tu bot tadi RM220. Tapi untuk jangka masa panjang mungkin kita akan tukar lah. Jadi untuk sementara waktu aku gunakan teknik lah. So jom kita tengok. Alright, ini converter dia HDMI, apa tu, HDMI ni, HDMI kepada RGB. Ni RGB belakang. So yang ini kita akan sambung kita kepada kita punya Mi Box ni. Cucuk ke Mi Box kita. So macam ni. Okay, macam tu. Dan kita punya ni akan kita sambung kepada kita punya TV lah. So soket ni kalau korang ada tak perlu beli lah. Dan kemungkinan korang ada monitor-monitor lama ke apa ke yang gunakan RGB ni, so boleh gunakan semula lah. So kita sambungkan kepada kita punya ni RGB punya connection. Macam
Itulah. Dan ini hujung ni kita akan sambung kepada kita punya TV lah nanti. Alright, jom kita sambungkan. Harap-harap berjaya lah. Okay, RGB satu lagi ni kita akan pasang kat kita punya TV lah. So, macam TV aku ni ada RGB PC. Tu RGB PC, kalau tengok kat bawah ni, dia adalah soket mana? Ini eh. Itu. Ini ni, ni soket RGB. Dan korang sambungkan je lah yang ni dunia ni eh. Sambungkan. Okey. Alright, so kita sambungkan kita punya RGB cable tu. So kita akan cubalah. Untuk RGB cable eh, RGB cable dia tak ada, tak akan transfer bunyi. Jadi apa korang perlu dapatkan juga adalah kabel ni eh. Ini adalah kabel audio. Aku tak tahu jenis apa, nanti aku letakkan dekat description lah. So ini adalah kabel audio. So hujung hujung ni macam ni. So apa yang korang perlu buat adalah korang pasangkan dekat sini. Okay, kalau korang tengok sini dia PC, RGB atau PC, atau PC HDMI audio ni, PC atau HDMI audio. Dia apa korang perlu buat adalah kat bawah ni ada soket dia untuk mana tak nampak eh. Ha, tu lubang tu. So korang masukkan ni. Cucuk eh. Ish, tak masuk eh. Korang masukkan. Okay. Dan yang satu lagi ni korang cucuk pada korang punya Mi Box lah. So pada Mi Box. So aku masukkan Mi Box eh. Okay. Hujung satu lagi untuk audio ni korang cucuk pada korang punya audio ni lah. Kalau tengok dekat Mi Box ni, dia ada audio punya soket tu. Ni, ni soket dia. Kan? Soket audio. So yang ni korang cucuk pada soket audio tu lah. Alright. So kita akan test lah, tengok macam mana. Tadi tak ada bunyi, so kita akan test dengan kabel audio ni. Kita pasang kabel audio. So kita akan test tu. Okay guys, sekarang ni aku dah pasangkan HDMI converter kepada RGB, dan RGB cable ni aku dah sambungkan kepada TV punya RGB. Dan aku dah pasangkan juga audio, kabel audio tadi ke Mi Box dan juga ke TV. Sekarang ni kita akan cubalah. So jom kita test eh. Ok, daripada bunyi tu kita dah tahu dah ada bunyi. Maksimum bunyi dia. So kita test satu. Alright. Ada bunyi. So dia boleh control bunyi lah daripada kita punya remote. Alright, itu dia guys. Okay guys, itu dia tutorial ringkas berkenaan dengan macam mana korang nak gunakan Mi Box kalau tak ada HDMI eh. Maksudnya Mi Box ni boleh korang gunakan pada monitor lah. Kalau monitor lama yang RGB tu korang boleh gunakan. Pastikan korang ada converter HDMI kepada RGB lah. Macam kes aku, aku punya HDMI ni rosak untuk TV ni oleh kerana dah kena hujan beberapa kali. Kemungkinan dia punya board tu rosak lah. Tapi apa nama, mujur aku punya RGB boleh pakai. So sekarang ni aku gunakan RGB untuk aku gunakan Mi Box aku. Sekarang dah berfungsi lah. So itu sahaja daripada aku untuk tutorial ringkas kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel aku ni. Kalau korang rasa video ni menarik, korang tekan butang like. Dan korang kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komen kat bawah lah. Okay, itu sahaja daripada aku. Saya Zaman Rajak. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.